subscribe kita berdua nih. Betul, bang. Mau di subscribe ya, saudaraku, insya Allah. Terosa mobil bekas, jangan lupa like dan subscribe dan juga menir mobil bekas. Betul, insya Allah yang subscribe, saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, amin. Semoga dilancarkan juga segala urusannya, amin. Disehatkan badannya. They say life's about to end. If you wanna be someone, you don't have to wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Derosa Mobil Bekas, dan ini Menir Mobil Bekas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue berdua akan nge-review Honda Mobilio e-CVT 2014. Kita battle ya, Nir. Oke, siap. Kita battle. Saya nggak pakai kopi nih. Oke. Kalau lagi battle jarang pakai kopi. Oh iya, siap. Kecuali kalau dia sendirian. Oh iya. Oke, Bang Didi. Oke. Jadi kita nge-review Mobilio nih. Mobilio tipe e-Prestige tahun 2014. Warna putih, pajaknya panjang bulan 7 tahun depan, Juli. Nir, ini kilometer apa? Plat mana, Nir? Ini plat Tangerang ini. Tangerang ya, Selatan ya. Tangerang Selatan. Selatan. Betul. Ini Tangerang Selatan. Pajaknya tahun depan bulan Juli ya. Ya, betul. Untuk kondisi mobil, insya Allah nggak ada masalah. Nah, untuk kondisi mobil semuanya nggak bekas nabrak sama banjir nih tentunya. Betul. Jadi kalau untuk agan-agan mau referensi nyari mobil bekas nih, ini nih referensi nih. Iya. Mobilio e-CVT Prestige. E-CVT Prestige. Keren banget. Wos, cakep. Kilometernya Bang Deddy berapa tuh? Kalau nggak salah kilometernya... Sebentar ya pemirsa. Demisit. Yang warna mana? Sebentar. Demisit. Kilometernya 64.000. Agar-agar. Asli service record. Dan ini benar-benar masih original banget. Lagi nyari mobil second yang kilometernya rendah, mobil nggak bekas nabrak atau betul banjir. Original ya, bodinya semua benar-benar masih mengkilat, masih bagus, kinclong bener, bodi mulus, udah kayak pengantin baru. Iya, insya Allah mobil tinggal bungkus. Iya, Mir, ya. DP-nya berapa kalau kredit? Kalau kredit kita estimasi di angka 25 atau 20 nih kira-kira nih. 25 lah kurang 25 lebih. Ya, untuk ya. Aman ya. Iya, betul. Untuk aman di angka 25. Angsuran di estimasi di 3,1 ya. 3,1 kurang lebih ya. Kurang bisa 3,2-an. Iya. Paling mahal-mahalnya 3,2 estimasi. Estimasi betul. Estimasi saya sama nah, ini kalau untuk kredit di DP 25 juta angsuran betul. 3,1. 3,1-an kurang lebih. Betul. Untuk harga cash-nya berapa, Nir? Cash-nya kita nggak usah mahal-mahal lah, Bang Deddy. Iyalah, yang 125 penting 125 aja ya kali ya. Betul. 125 nego halus. Oh, yes, nego halus, betul. Udah harganya murah, nego halus pula. Insya Allah ya, unitnya bisa bahan rekomendasi buat saudara-saudara semua yang akan membeli kendaraan, baik itu cash ataupun kredit. Ini kita akan nge-review atau kita shoot aja nih, Bang Deddy? Semuanya. Kita nge-review dan nge-shoot juga. Oke, siap. Gitu. Jadi untuk kelayakan unit sih insya Allah luar biasa. Mobil tinggal pakai, tinggal bungkus. Iya, benar. Cuma Nir, ada satu yang paling krusial. Apa tuh, Bang Deddy? Syaratnya, sliknya harus lolos. Bagus. Harus clear. Betul. Jadi slick, BI checking. Betul. Harus clear. BI checkingnya harus clear. Paling tidak ya call 1, call 2 lah wajar. Kita angkat ya. Masih kita usah. Oke ya. Ada apa yang mau ditanyain lagi, Nir? Kira-kira, Nir? Ya, kalau gua sih, kalau untuk secara physically ini mobil oke nih, Bang Deddy. Betul. Tapi secara mesin ini gimana nih? Gua kurang begitu ngerti nih. Kalau untuk mesin, sebentar. Okay. Gua buka, Nir. Oke, okay guys, penampilan mesinnya insya Allah ya, nggak ada masalah, nggak ada yang remes. Iya, ini
saya lihat nih Bang Deddy, waduh ini mesinnya kinclong banget, nggak ada rembes sama. Benar. Dan juga nih nggak ada bekas insiden ya. Iya benar. Cedera, nabrak ataupun banjir nggak ada. Nggak ada ya. Karatan pun insya Allah nggak ada. Oke, bullheadnya juga masih aman ya. Iya. Apronnya masih original. Iya betul. Ini mobil nggak bekas nabrak nih. Di list-listnya juga kelihatan kemir di sininya. Oh iya, iya betul. Dan catnya pun masih warna dasar ya. Iya betul masih warna. Masih warna dasar dengan warna yang di sini. Iya. Tuh. Betul. Nah, sudah airbag, sudah ABS ya. ABS. Uh-huh. Lock brake system ya namanya ya. Anti lock brake system. Ya terus apalagi Bang Deddy untuk mesin sih oke nih kayaknya nih Bang Deddy. Betul, untuk kaki-kaki pun saya udah cobain, sudah test drive muter-muter. Oh. Ke jalan-jalan agak rusak, insya Allah nggak ada masalah. Masalah ya. Kaki-kakinya senyap, senyap. Oh, iya. AC dingin nggak nih? AC-nya pun semringing, Honda loh ya kan. Siap, insya Allah nggak ada masalah kalau ya. Buat keseluruhan kondisi unit. Oke, siap. Gitu. Nah, 125 bro. Bungkus. Kemarin aja saya ngevlog lihat di video saya yang ini. Oh, yang dulu-dulu. Nanti yang ada dulu. Rekomendasinya video yang ini. Ah, iya, sama tipe yang sama. Betul. Terjual juga harganya 125. Ya. Nah, ini masih 125 masih nego tipis nih. Iya, 125 masih nego halus. Halus iya, halus, halus-halusnya. Ini murah sekali nih. Betul. Kan, betul, betul, betul. Tempatnya untuk mencari mobil second nih Honda Mobilio. Betul. Prestige Matic 2014 nih. Iya. Yes, benar, benar. Nir, kita turun dulu, Nir. Oke, siap. Awas. Ya guys ya, insyaallah bisa menjadi bahan rekomendasi maupun bahan pertimbangan buat saudara-saudara semua yang akan kredit ataupun membeli kendaraan Mobilio e-Prestige 2014 Matic. Warna putih transmisi ya. Matic ya, automatic gitu ya, saudara. Murah nih guys ya, jadi 125 juta nego halus. Nego halus. Kalau untuk kredit itu di DP 25, angsuran di 3,1 kali 47 bulan. Betul. Negonya bisa berosa atau menir mobil bekas. Apa nih subscribe kita berdua nih. Betul. Bang. Betul. Mau di subscribe ya, saudaraku. Ya. Insyaallah. Berosa mobil bekas, jangan lupa like dan subscribe dan juga menir mobil bekas. Betul. Insyaallah yang subscribe. Saya doakan semoga dilancarkan rezekinya. Amin, amin. Semoga dilancarkan juga segala urusannya. Amin. Disehatkan badannya. Jadi kita ngesut ya. Betul. Bagian kita ngesut interior dan eksterior. Bagian interior. Ya. Betul, betul. Oke. Okay. Oke okay, ya guys ya. Jangan kemana-mana. Saya akan senterin keseluruhan body full body. Body full body mobilnya. Don kemana-mana? Ya. Jangan kemana-mana? Iya. Bermisit. Bermisit. Ya. Tunggu dulu sampai habis. Yo. You just have to try harder than you fight. You might be lost like sunshine in the night. You know what they say. Untuk profil ban 185/65 ring 15. Bannya masih tebal semua ya.
Oke, baiklah, sudah di penghujung acara ya. Betul. Nah, tadi kita udah nge-shoot bagian interior dan eksterior, Bang. Komplit semua. Berikut mesinnya. Betul. Insya Allah menjadi bahan rekomendasi dan bahan pertimbangan saudara-saudara semua. Ya. Nah, jadi untuk agan-agan yang mau nyari mobil bekas, khususnya mobilio. Betul. Ini aja nih rekomendasi kita berdua ya. Betul. Oke. Betul, betul, betul. Jangan lupa like and subscribe channel kita berdua. Terima kasih saudara-saudaraku. Terima kasih. Oke ya guys ya, ya. Kita tutup. Sebelumnya kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. De Rosa Mobil Bekas. Dan saya Menir Mobil Bekas, mohon pamit. Salam otomotif. Sukses selalu.